Dilansir dari Instagram @mediaprabowo. Mau emak-emak, mau ibu bangsa, idola mah tetap aja. Kunjungan Pak Prabowo di Semarang, Jawa Tengah dalam rangka melakukan safari silaturahminya dengan para tokoh-tokoh organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Pak Prabowo, foto dong Pak, mumpung Bapak lagi di sini. Pinta seorang ibu berkerudung hijau di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 28 September 2018. Ayo sini, sini foto, ajak Pak Prabowo. Ajak Pak Prabowo. Tak hanya meladeni pengunjung yang memintanya untuk berfoto bersama dari kalangan emak-emak dan kaum milenial, Pak Prabowo seperti biasa menghampiri beberapa anak kecil yang tengah menunggunya untuk berfoto bersama. Kamu namanya siapa? Mau foto sama Bapak? Ayo sini, tutur Prabowo. Ia pun tak sungkan mencium kening anak tersebut sambil mendoakannya agar menjadi anak yang berguna untuk bangsa dan negara. Jadi anak yang pintar ya nak, yang berguna untuk orang tua, bangsa dan negara, doa Prabowo kepada anak tersebut. Rencananya, pada Sabtu 29 September pagi ini, Pak Prabowo akan bertemu dengan sesepuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Kiai Haji Maimun Zubair di desa